بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fi'il madhi dan hukumnya. Indak ya Ahmad, hukum asal fi'il madhi apa? Mabni al-fathhi. Nah, dan dia bisa beralih dari hukum asal ini menuju ke hukum lain, yaitu apa? Apa sahih? Hukum asalnya mabni alal fathhi. Bisa juga itulah mabni alal dhammi wa as-sukun. Nah, karena dia memiliki tiga kondisi. Nah, dari sisi fina, nah, mabni alal fathhi itu merupakan asal. Kemudian dua yang lain, mabni alal dhammi dan sukun. Kapan itu mabni alal dhamm? Masya Allah. Idza tasanna bihi wa mul jama'ah. Naam. Baik. Dan apa? Mabni ala sukun kondisinya atau kapan itu? Indak ya Abu Abdullah. Sukun ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Baik. Juga ketika bersambung dengan apa? Nalisa masuk tidak? Saya sudah masuk dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, baik, ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik secara mutlak, termasuk di dalamnya nun niswah. Nah, baik. Bagaimana pada semisal contoh da'au? Indah sekali ya. Da'au ini mabni ala apa? Mabni ala dhammi al-muqaddar. Naam. Kenapa? Naam, karena asalnya da'au. Naam, kemudian naam wawunya itu dihilangkan. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, wa lamma kana min al-af'al al-madhiyah ma ikhtalifa fi fi'liyatihi nasastu 'alayhi.
wa nabahtu ala anna al-asahha fi'liyatuhu wa huwa arba'u kalimat ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa. Nah, tatkala fi'il-fi'il madhi itu ada yang diperselisihkan tentang kefi'ilannya, maka aku tegaskan. Nah, dan aku berikan tanbih bahwasanya yang sahih dari khilaf tersebut yaitu tentang apa? Kefi'ilannya. Yaitu empat kata, ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa. Tayyib. Fa'amma ni'ma wa bi'sa fadhahbal farra' wa jama'atu minal kufiyyin ila annahuma isman. Al-Farraq, nah, bisa dilihat pendapatnya tersebut dalam Ma'ani Al-Quran, juga dalam Syarh Tafsir dan yang lainnya. Wa jama'atun minal kufiyyin, yang bisa dilihat dalam Al-Insaf fi Masailil Khilaf. Mereka menyatakan apa? Bahwasanya ni'ma wa bi'sa itu isim. Apa alasannya? Wastadallu ala dhalika bidukhuli harfil jarri alaihima fi qawli ba'dihim. Waqad bushira bibintin wallahi ma hiya bini'mal walad. Dan mereka berdalil dengan masuknya huruf jar pada ni'ma wa bi'sa pada perkataan sebagian mereka. Wahuwa rajulun min bani aqil. Wahuwa a'rabi. Wahadhal kalam hakahul farra. Nah, yaitu perkataan seorang laki-laki dari Bani Aqil, seorang Arabi, ketika diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan. Nah, diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, dia mengatakan wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Nah, tayyib, di sini syahidnya apa? Bi ni'ma, maksudnya ba pada ni'ma. Sehingga mereka mengatakan, oh ini berarti isim. Kenapa? Karena termasuk tanda isim apa? Nah, duhul apa? Nah, huruful jar. Wa qawlil akhar, wa qad sara ila mahbubatihi ala himarin bati'is sayr. Dan perkataan yang lain, nah, dalam kondisi dia apa? Melakukan perjalanan menuju kepada orang yang dia cintai, tapi apa? Di atas, nah, himar yang jalannya lambat. Nah, dia mengatakan ni'mas sayru ala bi'sal air. Ni'mas sayru ala bi'sal airu. Tayyib. Kenapa? Karena sair yang dia lakukan adalah apa? Sebaik-baik perjalanan, tapi di atas sejelek-jelek tunggangan. Bikin tidak apa? Tidak sampai-sampai akhirnya. Nah, qala walahum adillatun ukhra undurha in syi'ta fil insaf. Nah, ini dua dalil yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala yang dibawakan oleh Kufiyyin dan Al-Farra. Wa amma laisa fa dhahaba al-Farisi fil halabiyat ila annaha harfu nafyin bi manzilati man nafiyah wa tabi'ahu ala dhalika Abu Bakr ibn Shuqair. Adapun laisa, maka al-Farisi yaitu al-Hasan ibn Ahmad Ibn Abdul Ghaffar Abu Ali Al-Farisi, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Ali Al-Farisi, wahidu zamanihi fi ilmi al-Arabiyyah. Maksudnya wahidu zamanihi yaitu enam orang tunggal yang sangat mumpuni di zamannya, rujukan utama dalam ilmu Arabiyyah di zamannya. Akhadha an Zajjaj wa Ibn Sarraj wa Mimraman wa akhadha anhu Ibn Jinni wa Ali ibn Isa ar-Rabi'i wa ghayruhuma wa kana muttahaman bil i'tizal. Tertuduh dengan pemahaman Mu'tazilah Abu Ali Al-Farisi. Sanaf al-idhaf fi nahw wa takmilah fi tasrif wal hujjah wa tadhkirah wal masail halabiyah. Dan ini yang dinukilkan oleh
Ibn Hisham, wal Baghdadiyah wal Basriyah wa ghairaha min al kutub. Tawfiya bi Baghdad, na'am sana 377. Naam. Nah, Abu Ali Al-Farisi menyatakan dalam kitab Al-Halabiyatnya, naam, bahwasanya apa? Laisa adalah huruf. Naam. Harfu nafiyan yang menduduki kedudukan apa? Manafiyah. Dan ini diikuti oleh Abu Bakar Ibn Shukair. Adapun kitab dia Al-Halabiyat, yusamma hadzal kitab bil Masail Al-Halabiyat fi an-Nahw. Wahia masail fil nahwi su'ila anha fi Halab, fadawanaha wa dhakaru ajwibataha. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di Halab kemudian dia susun dan sebutkan jawabannya. Tanbih, qala Ibn Malik rahimahullah fi syarh at-tashil, ittaraba qawlu Abi Ali fi laisa farajaha fi ba'di tasanifihi harfiyataha ma'a dhuhuri amaliha waltazama fi maudhi'in akhar fi'liyataha. Jadi dia sendiri muqtarib Abu Ali, terkadang menyatakan itu huruf, terkadang menyatakan itu fi'il. Sedangkan Abu Bakar Ibn Shukair yang sependapat bahwasanya laisa itu kedudukannya seperti ma'nafiyah, yaitu huruf nafi. Dia Ahmad ibn al-Hasan ibn al-Abbas ibn al-Faraj ibn Shukair fi tabaqat ibn Sarraj rawa kutub al-Waqidi an Ahmad ibn Ubaid ibn Nasih wa rawa anhu Abu Bakar ibn Shadhan. Naam. Abu Bakar ibn Shukair, Ahmad ibn al-Hasan. Yang pendapatnya bisa dilihat dalam Al-Iqtishaf. Dan di sini ada tanbih, al-qawlu biharfiyati laisa nasabahu Abu Hayyan fil Iqtishaf ila Ibn Sarraj wa taba'ahu Ibn Hisham wal Murati wal Suyuti wal mansus alaihi fi kitabih al-usul annaha fi'lun. قال رحمه الله فأما ليس فالدليل على أنها فعل وإن كانت لا تتصرف تصرف الفعل قولك لست كما تقول ضربت لست ما كان ضربت ما ولسنا كان ضربنا ولسنا كان ضربنا لستنا كان ضربتنا ليسوا كان ضربوا. نعم. طيب. Jadi penisbatan khanifillah berdapat ini kepada Ibn Sarraj. Nah, bahwasannya Ibn Sarraj juga berpendapat bahwasannya laisa itu huruf. Ini tidak benar. Kenapa? Karena dalam kitab dia Al-Usul dia menegaskan bahwasannya laisa itu fi'il dengan dalil sebagaimana dibawakan Ibn Hisham, yaitu apa? Bisa dimasuki oleh apa? Bisa dimasuki? Enggak, yang di sini. Hah? Apa? Dhamir rafa mutaharik, ya kan? Lastu, darabtu, lastuma, darabtuma. Nah, menunjukkan dia itu fi'il menurut Ibn Sarraj. Nah, wa amma asafa dhahaba al-kufiyyun ila annaha harfu tarajjin bi manzilati al-'ala wa tabi'ahum ala dhalika Ibn Sarraj. Adapun asa, maka Al-Kufiyun berpendapat bahwasannya dia itu huruf taraji, yaitu menunjukkan harapan seperti la'ala, dan diikuti oleh Ibn Sarraj. Nah, wa mimman hukiya anhu hadzal madhhab min a'immatil Kufah Ahmad Ibn Yahya Tha'lab hakahu anhu Abu Umar Az-Zahid. Adapun Ibn Sarraj, dia adalah Muhammad Ibn As-Sarri Abu Bakar Al-Baghdadi akhada anhu nahwa Abu Al-Qasim Az-Zajjaji wa Sayrafi wa Abu Ali Al-Farisi wa Rummani
Walahu minal kutub al-usulul kabir wa jumalul usus, jumalul usul wal mujiz wa syarhu kitab Sibawaih wa ghairuhuma. Naam. Walam tatul muddatuhu ma tasyaban fi dhil hijjah sana 316. Ini tentang Ibnu Sarraj. Dalam kondisi masih syaban ya, masih pemuda. Nah, dan banyak khanifila kisah-kisah tentang para ahli nahwu dari semangat mereka menuntut ilmu. Walaupun nah, sebagiannya khanifila ghairu muwaffaq, dalam artian apa, mereka betul-betul mencurahkan pada perkara ini, tapi dari sisi akidah mereka apa, terjatuh dalam musibah. Nah, ini hikayat khilaf, penghikayatan khilaf oleh Ibn Hisham tentang empat fi'il tersebut. Sehingga kesimpulannya ikhwan fillah, dari khilaf yang ada, ni'ma wa bi'sa itu khilafnya antara apa? Antara fi'il atau antara fi'il atau isim. Nah, ni'ma wa bi'sa itu khilaf antara fi'il atau isim. Sedangkan asa dan laisa khilafnya antara fi'il atau huruf. Karena asa dianggap huruf seperti la'ala, sedangkan laisa huruf seperti apa? Ma'nafiyah. Nah, paham? Nah, sekarang was-sahih. Menurut pendapat Ibn Hisham, was-sahihu annal arba'ata af'al, bahwasanya keempat kata ini semuanya adalah fi'il. Dalilnya apa? Bidalil ittisali ta'i ta'nits sakinati bihin, dengan dalil bersambungnya ta'u ta'nits sakinah dengan mereka ini. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, man tawaddoa yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat, wa man ightasala fal ghuslu afdal. Nah, ini tarjih Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Nah, dengan dalil yang kuat akhalifillah, yaitu apa maksudnya ta'u ta'nits sakinah. Dan ini merupakan mazhab jumhur. Naam. Mazhab jumhur. Taib, di sini ada ta'liq dari Muhammad Muhyiddin Iqra. Yang belum baca ke mana siapa? Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Para Syekh Muhammad Muhyiddin di Hasyiah, di Hasyiah ini Allah syuduri نظر القائلون بحرفية طيب. قال الشيخ محمد محي الدين في حاشيته على الشذور: نظر القائلون بحرفية عسى وليس إلى معناهما. Ini sebab mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya asa dan laisa itu huruf, asa dan laisa itu huruf, karena melihat ke maknanya. Faqalu asa kalimatun tadullu ala tarajji. Naam, fahiya mithlu la'alla fi dhalik. Naam, ini alasannya. Dia huruf taraji, sehingga apa? Dia itu semisal dengan la'alla dari si makna. Wa laisa kalimatun tadullu 'ala an-nafi. Fahiya mithlu ma fi dhalik. Naam, wa lamma kanat la'alla harfan biittifaq. Kalau la'alla itu huruf biittifaq, demikian pula apa? Ma huruf biittifaq. Wajaba an takuna asa harfan aidha. Maka wajib ya asa itu juga huruf. Demikian pula wala maka anat ma harfan bittifaqin wajib an takuna laisa kadhari. Tatkala ma itu huruf ya secara ittifaq, maka wajib pula laisa itu berupa huruf. Warud hadzal istidlal bi annahu la yalzamu an yakuna al kalimatani allatani tadullani ala ma'nan wahid muttahidataini fi an-naw. Ini bantahannya. Jadi apa, dibantah pendalilan ini bahwasanya tidak melazimkan bahwasanya dua kalimat yang menunjukkan makna sama itu apa harus sejenis dari sisi apa? Apa harus satu jenis. Kalau maknanya sama harus huruf, atau maknanya sama dengan isim ya harus isim. Nah, ini tidak betul. Faka minal asma' ma yadullu 'ala makna al-huruf. Betapa banyak ya isim-isim yang menunjukkan ke makna huruf. Wakam
minal af'ali ma yadullu ala ma'nan yadullu alaihi harfun. Dan betapa banyak nah fi'il-fi'il yang menunjukkan apa atas suatu makna yang ditunjukkan oleh huruf. Kam apa ini namanya? Kam khabariyah. Paham? Jadi bantahannya mudah khanifillah. Jadi tidak ada kelaziman kalau na'am asa menyerupai la'ala harus kemudian asa itu huruf. Tidak mesti. Nah, ada pun mengenai hadis mantawan doa yang mancum atifabiha wa ni'mat wa manikta salafal ghusulul afdal. Ini merupakan dalil yang digunakan oleh kebanyakan fuqaha tentang apa? Tidak wajibnya mandi Jum'ah. Nah, kenapa? Karena Rasul katakan wa manikta salafal ghusulul afdal. Siapa saja yang mandi, maka mandi itu lebih wajib, lebih utama. Berarti menunjukkan tidak wajib. Cuman, alhamdulillah, nah, hadis ini yang rajih da'if. Ada pun tahqiqnya bisa dilihat di sini. Sebagai faedah tambahan dari sisi apa fikih. Al-hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i min tariq Al-Hasan Al-Basri an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kalau dapat seperti ini maka ingat ikhwan fillah faedah seputar Hasan Al-Basri dan Samurah bagaimana itu? Tidak sambung kecuali kisah itu. Nah, Hasan Al-Basri tidak mendengar dari Samurah kecuali hadis aqiqah saja. Nah, dan di sini dibahas lebih rinci khalifillah mengenai pendengaran Hasan Al-Basri, maka di bisa diberi tanda di depan kan apa ini faedah fikih yang mungkin apa tidak tergambar dalam diri kita ada di kitab Nahwu. Faedah hadithiyah juga ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi sama'il Hasan min Samurah ala thalathati aqwal. Para ulama berselisih pendapat tentang mendengarnya Hasan dari Samurah menjadi tiga pendapat. Ahadiha as-sama' mutlaqa wa huwa qaul Ibn al-Madini wal Hakim. Al-qaul tsani adamu as-sama'i mutlaqa wa huwa qaul Ibn Hibban fi sahih. Al-qaul tsalits annahu sami'a minhu hadits al-aqiqah faqat. Dan ini yang rajih. Naam. Jadi ada khilaf tentang apa? Sama oleh Hasan Al-Basri an Samurah. Jadi tiga. Nah, tayyib. Mendengar secara mutlak, tidak mendengar secara mutlak, dan apa? Mendengar tapi cuma satu hadis, yaitu hadithul aqiqah. Ruwah al-Bukhari wa hadha qawlun Nasa'i wa ma la ilahi Daruqutni wal Bazzar wa Ibn Hazm wa Abdul Haq al-Ishbiri wa akhtarahu Syekhuna al-Alamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah wa Syekhuna al-Alamah Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Naam. Dan ini pendapat yang rajih khanifillah, dipilih oleh deretan ulama ahli hadis baik masa naam yang lalu maupun masa kini. Di antaranya Imam Ahlul Ilal Ad-Daruqutni. Naam. Juga Imam Ahlul Hadis abad ini Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan murid beliau naam Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Wa la hadha al-qawli wa al-qawl tsani fal hadits dhaif. Maka berdasarkan pendapat ini dan pendapat yang kedua, maka hadisnya dhaif, li'annahu munqati', karena terputus. Wa al-qawl bi sama'ihi minhu ghayra hadits al-aqiqah aidan al-hadits dhaif. Nah. Tayyib, dan berdasarkan pendapat kedua bahwasanya Samurah na'am itu didengar hadisnya oleh Hasan Al-Basri secara mutlak. Ini pendapat yang pertama ya kan. Hasan mendengar secara mutlak dari Hasan dari Samurah. Ini berdasarkan pendapat ini juga hadis tetap dhaif. Kenapa? Li'annal Hasan mudallis wa qad an. Dikarenakan Hasan Al-Basri mudallis dan dia meriwayatkan dengan an. Wal hadits lahu turuqun kulluha la takhlu min dha'fin. Dan hadis ini memiliki jalan yang banyak, semuanya tidak kosong dari kedhaifan. Qala al-Hafidz rahimahullah ta'ala fil Fath tahta bab fadlul ghusli yawm al-jum'ah. Pada an dzakara hadzal hadits qala wa li hadzal hadits turuqun asyharuha wa aqwaha riwayatul Hasan an Samurah akhrajaha ashabus sunan ats-tsalatsah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa lahu 'illatan ihdahuma annahu min 'an'anatil Hasan wal ukhra annahu ikhtulifa 'alayhi fi wa akhrajahu Ibnu Majah min hadits Anas radhiyallahu anhu
wa Tabrani min hadithi Abdurrahman ibn Samurah wal Bazzar min hadithi Abi Sa'id wa Ibn Adi min hadithi Jabir radhiyallahu anhu wa kulluha dha'ifah. Ini pengakuan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala tentang hadis. Wa qala al-Iraqi qad sahha sama'uhu minhu li ghairi hadithil aqiqah. Iraqi mengatakan telah sahih bahwasanya dia mendengar dari Samurah selain hadis aqiqah ini menurut Imam Al-Iraqi. Walakin hadzal hadis lam yathbut sama'uhu minhu. Akan tapi hadis ini tidak apa sabit dia mendengar dari Samurah. Kenapa Ibn Filah menunjukkan bahwasanya tidak sabit di annahu rawahu anhu bila an'anah fi sa'iri turuqi. Dikarenakan Hasan meriwayatkan dari Samurah dengan an'an padahal dia mudallis pada semua jalan-jalannya. Wala yuhtaju bihi likaunihi yudallis, dan tidak bisa digunakan sebagai hujah karena dia melakukan tadlis. Ini tentang na'am hukum hadis. Taib. Dan telah kita lewati bahwasanya mandi Jum'ah yang rajih apa? Wajib. Ada pun tentang i'rab, am dibaca. Abdullah. Nah, berarti syahidnya diingat ya khanifillah fabiha an'yamat. Di situ yang diperhatikan kalau i'rab dari awal mudah yaitu apa? Mantawan doa yang maljum'ati fabiha wa ni'mat man ya. Isim syarat jazim. Ya kan jelas. Tawan doa fi'il madi. Naam, mabnun 'alal fath. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ya maljum'ah dharf. Kemudian fabiha wa ni'mat fa'nya apa? Waqi'ah fi jawabi syart, kemudian biha jar majrur muta'alliq bi fi'li syart mahdhuf. Naam. Kemudian wa ni'mat al-wawu harfu 'athfin ni'ma fi'lil madhi mabniun 'alal fathhi wa ta harfun yadul 'ala ta'nits la mahalla lahu min al-i'rab, yaitu ta ta'nits sakinah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu hiya ya'udu 'ala rukhsah. Naam. Tayyib. Wa jumlatu syarat wal jawab fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Wa man al-wawu harfu 'athfin. Na'am, man ismu syartin jazim fi mahalli raf'in mubtada. Wa man ihtasala, ihtasala fi al-madhi wa manin 'ala al-fathhi fi mahalli jazmin fi al-syart. Fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Fal ghuslu afdal. Sama ya khani fil afa, waqi'ah fi jawab syart. Na'am, ghusl mubtada afdal khabar. Jumlah fi mahalli jazmin jawab syarat. Syahidnya apa? Fa biha wa ni'mat. Wa syahidu fi fi'liyatu ni'ma bidalil itisali ta'u ta'ni sibi. Naam. Qala wal makna man tawadu'a yawmal jum'ah fa bir rukhsati akhadha. Ya man tawadu'a yawmal jum'ati fa bir rukhsati akhadha. Wa ni'matir rukhsati wa ni'matir rukhsatu al wudu. Nah ini naam maknanya ya khanifillah. Fabiha wa ni'mat. Ya ini apa? Fabiha maksudnya apa? Fabir rukhsati akhada. Naam. Kemudian wa ni'mat ay wa ni'matir rukhsatu al wudu. Yaitu dia hanya sekedar apa mengambil wudu saja tidak mandi. Wa taqulu bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Naam, i'rabnya bagaimana? I'rab cepat saja. Nah, Faiz. Al-Iraq bi'sa hada harfu jarrin. Bi'sa fi al-Iraq bi'sa bi'sa fi al-madhi mabni ala al-fath'i atau harfu yadullu ala ta'nits la mahalla min al-i'rab. Al-mar'atu fa'ilun bi'sa marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahira ala akhiri hamalatul khitab hamala hatab hatab حمال المبتدا المؤخر والجملة من الفعل والفاعل خبر المقدم وحملت وحمل مضاف مضاف والخطاب مضاف إليه مجرور مضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم جلاس. Jadi mengirab bisa. Nah, seperti mengirab apa? Jelas seperti mengirab apa? Fi'il madhi karena dia fi'il madhi khani filah memang. Nah,
walaupun naam dia mukhtalafun fihi, tapi ya ikutnya jelas fi'il madhi bisa. Fi'il madhi mabniun 'alal fath, sedangkan ta'nya ya dulu 'ala ta'nits. Kemudian setelahnya fa'il bisatil mar'ah hamalatul hatab. Naam. Qala walaysat hindun muflihatan. I'rabnya Abdul Malik surah. Hai satu fi'il madhi nafis mabniun 'ala fathin fa mahalla min al-i'rab ta harfu panas la mahalla harfu panas la mahalla min al-i'rab hindun ismu laysa marfu'un wa alamatu rafi'i tammatun tahiratun wa laysa muflihat muflihatan khabar laysa mansubun wa alamatu nasbihi fathatu hira. Nah, untuk laisa dia punya kekhususan sebagaimana telah kita lewati, dia itu apa? Fi'il madhi tapi naqis. Naam, sehingga setelahnya adalah isim dan naam khabarnya. Laisa hindun muflihatan berarti hindun sebagai isim laisa dan muflihah sebagai khabar laisa. Sedangkan untuk bisa khanifillah, naam ni'ma wa bisa, maka ini apa di irob? Naam sempurna. Ya, setelah nikmah berarti ada yang marfu, maka dia kedudukan sebagai apa? Sebagai fa'il. Baik. Qala wa asad hindun anta zuruna. Asad hindun anta zuruna. I'rabnya Muhammad surah. Asad fi'il madhi mabni ala fathi an akrama qarabat wa ta hafun yadullu ala ta'nits hindun ismun asa marfu'un wa alamatu rafi'i dhammun dhahirah ala ahlihi an hafun mustarin wa nasbun mustiqbalin tazuruna 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 fa'il dhamir mustatir jawab dhamir mulia na dhamir muttasim bina sukun fi mahalli nasb maf'ul bi wal masdar muawwal min an wa ma tafaddal 'alayhi fi mahalli nasb khabar asad. Naam, wa amma mastadalla bihi al-kufiyun fa yu'awwalu 'ala hadfil mawsuf wa sifatihi. Nah, adapun kufiyun mereka berpendapat apa? Al-kufiyun tentang ni'mah bi'sa berpendapat apa? Hah? Ni'mah bi'sa itu isim. Nah, tayyib. Mu'awwal ala hadfil mausuf wa sifati, dita'wilkan. Nah, insyaallah ini bisa saja. Nah, waktunya sudah habis. Yang al-halafiyyah itu apa namanya? Itu luput enggak? Namanya? Yang ta'lik al-halafiyyah itu nyari cara bacanya di rumah. Yang mana? Yang halaman 74 Al-Masail al-halafiyyah itu fin nahwi. Ya, wa ya masail fil nahwi su'ila anha fi halab fadawwanaha wa dzakara ajwibataha. Dawwana yaitu dia kumpulkan, dia tulis, kemudian dia sebutkan jawaban-jawabannya. Maka dinamakan dengan al-masail al-halabiyyah. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan di daerah Halab. Nama daerah yang kemarin dihancurkan. Ya, alhamdulillah.